ketemu lagi dengan channel Agustina Sembiring. Kali ini kita langsung ke customer kita ya. Ini kita akan membuat hair do kreasi serat yang elegan. Ini teman-teman boleh lihat, sebelumnya kita gulung ya. Langsung kita sasak seperti ini, boleh teman-teman lihat. Karena rambutnya sendiri nanti kita bentuk, ini nanti kita sasak full, kita sasak semuanya. Nah, tetap kita bantu pakai sisir sabet seperti ini untuk merapikan sasakannya. Selanjutnya kita bantu pakai sisir garpu. Boleh teman-teman lihat. Ini gulungan pertama kita lepaskan untuk menutupin ya bagian bawahnya tadi. Ini penjepitan pertama, boleh teman-teman lihat seperti ini, dan yang paling penting penjepitannya harus kuat. Ini kita langsung bentuk lagi ya, bentuk buklenya, dan kita jepit lagi. Di bagian sebelah kiri juga kita parting lagi seperti ini pembagiannya. Kita boleh bantu hairspray sedikit ya. Langsung kita bentuk buklenya lagi. Ini teman-teman boleh lihat cara pembagiannya. Ini kita jepitkan lagi ya. Langsung kita rapikan lagi. Kita bentuk buklenya lagi. Nanti ini kita buat sanggulnya, sanggul serat yang elegan. Dan model ini ya, sepertinya semua acara bisa dapat dipakai. Ini customer kita ini kebetulan mau pesta ke Brastagi, acara pemberkatan.
Dan model seperti ini sangat gampang untuk mengikutinya. Ini terakhir saya bantu pakai harnet ya, supaya sanggulnya lebih kokoh, lebih kuat lagi. Karena ini sanggulnya sampai besok acaranya. Karena kalau dibantu pakai harnet, dibawa tidur pun nggak masalah. Ini bagian sebelah kanan ya teman-teman, boleh lihat cara pengambilannya. Nah, buat teman-teman yang suka dengan tutorial aku, jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Dan aktifkan juga notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan model video kami yang terbaru. Nah, buat teman-teman, mana tahu kita ada seprofesi ya, hobi yang sama, kesukaan yang sama, mari kita dapat saling berbagi ya, berbagi ilmu, karena berbagi itu sangat indah dan mulia. Ini cara simpel membuat serat nanasnya ya.
Ini kita lanjut bagian poninya. Tetap kita bantu pakai sisir sabet. Selanjutnya juga kita tetap merapikannya pakai sisir garpu. Setelah ada bentuk, baru kita ambil seratnya. Di bagian sebelah kiri juga boleh teman-teman lihat cara pengambilan seratnya. Sisa rambut yang dari depan kita langsung sambungkan ke bukle yang bagian belakang yang sudah kita bentuk. Jadi poni sama bagian belakang dia modelnya bersambung. Ini boleh teman-teman lihat ya. Langsung kita jepitkan lagi. Setelah rapi ya, sudah oke modelnya, baru kita semprotkan lagi pakai hairspray. Pakai hairspray yang strongnya lagi. Setelah itu ini saya bantu ya, saya pasang ya bunga untuk supaya modelnya lebih manis lagi. Nih teman-teman, sanggulnya udah mau selesai, sudah oke, sudah cantik ya. Ini akan salam bahagia, kemana? Salam sehat selalu dari kami. Acara. Thank you. Pernikahan Anna Cornelius Ginting dengan Lia Evalina Brusembiring. Wow, ih, oh dapat Brusembiring juga? Iya Brusembiring.